nyambung. Ini mau berangkat ngambil kayu bakar, guys. Biasa banget. Halo dulur-dulur sadayana, kembali lagi di channel Cipun TV. Kali ini kita akan pergi ke rumah bergotong royong membantu saudaraku yang mau hajatan. Tujuan kami ke rumah untuk mengambil kayu bakar yang sudah turun diwariskan di kampung Abi Sadayana. Nah, ini semua saudaraku, saudaraku, aku. Semua bergotong royong mengumpulkan kayu bakar untuk acara hajatan. Nah, yang punya losbak seperti ini ya guys. Di kampung masih kental dengan budaya gotong royong seperti ini bersama keluarga, saudara, dan para tetangga Abi Sadayana. Nah, ini ada Bang Arun lagi ngentet kayu supaya apa guys, supaya nih kayu yang dibawa oleh kami nanti ke rumah itu bisa banyak ya, karena kalau di kulepekan ya nanti terbawanya sedikit. Nah, jadi harus ditata seperti ini. Nah, yang lain ngangkutin sebagian, ini mengentet di ini nih. Nah, aku nih membawa sedikit aja guys, soalnya nih berat kayunya ini ya. Aku mau dua bay lah, hampan dah ngentep deh tadinya ya. Untuk seperti ini kebanyakan guys ini, jadi kebersamaannya kalau di kampung ini seperti ini ya guys. Nanti beramai-ramai kita ambil kayu bakar buat membantu saudara yang mau hajat seperti ini. Nah, jangan lupa di pinggir losbak ini kita lawan kasih talajak ya, biar numpuk ke atas, bulunya biar banyak ya. Nanti dulu seperti ini. Nah, Bang Adun coba nih, aku akan potong ya guys. Lari potong, diambil yang lurusnya aja. Nah, cepin ke sini nih ya. Oke, masih kebo nih, ini panggilannya kebo ya guys ya. Nah, sebentar Wabedi tuh lagi mengatur kayunya ya, biar kayunya ini terkata rapi ya. Kita lanjut nyusun kayunya ya guys. Nih ada si kebo masih menyusun kayu tumpuk-tumpuk seperti ini nih. Yang lain masih, oke, ini adalah Huma ya guys. Nah, kenapa kita ngambil di Huma? Karena nih bekas potongan-potongan kayu besar banyak di sini, jadi kita tinggal ngambil saja. Tinggal di tengah ada Bang Dayut ya. Nah, Sapri nih, jadi kita ngambil Huma dari bawah sana guys. Kenapa aku sorot kamera dari sini biar semuanya kelihatan ya, yang mandul aja nih. Ada Bang Ilip nih, Bang Ilip, banyak banget yang dia bawa nih Bang Ilip. Ada Henry tuh, lumayan banyak banget yang dibawa oleh Henry ya guys. Jadi inilah suasana di kampung, saling bantu membantu kalau ada hajatan atau lain sebagainya. Kami kalau di kampung ini saling bantu membantu ya, sesama tetangga, saudara, kita bergantian. Makanya budaya kebersamaan kalau di kampung itu sangat erat ya.
di lapangan dalam pengerjaannya kami itu dibagi-bagi ya. Ada yang motongin kayu, ada yang mencari kayu, ada yang menarik. Ada juga yang duduk-duduk saja ya. Ya begitulah kalau kerja bersama-sama, jadi bervariasi tergantung orangnya, tapi rata-rata kita semua capek ya. Jadi dikerjakan secara bersama-sama, tadinya berat menjadi ringan ya. Seperti ini nih ya, ada Papa Sapri nih. Dia umurnya udah tua, tapi bawa kayu bakarnya banyak banget nih Papa Sapri nih. Tuh, ada siapa lagi nih yang baru mau nanjak nih. Ada si Opik ini. Wow, banyak juga nih Opik. Berat banget ya kayaknya. Aduh. Dulur-dulur sedayana, siapa nih yang mau ngangkut ke sini aja ya. Datang ya ke Kampung Cipurun bergotong royong nih seperti ini. Ada yang lempar. Jadi kalau di sana tuh pokoknya banyak deh kayunya. Hati-hati ya guys, soalnya banyak kalajengking juga nih, karena ini kayunya udah agak lama nih. Jadi udah tinggal dibakar nih. Kalau bahasa sini mah udah garing, udah kering, tinggal ngehuru. Banyak kalajengking, hati-hati ya. Nah, sekarang nih udah hampir penuh nih guys. Los batu udah hampir penuh ya. Sekarang langsung kita angkut aja nih. Yang lain ngangkut nih, Bang Adun mau naik kecapi guys nih. Tuh naiknya lambat, sangat lambat. Pokoknya udah mahir tuh. Padahal tinggi nih, kira-kira ada 10 meter ini pohon kecapinya ya guys. Bang Adun nerekel ke doang monyet luhur tuh ngalah kecapi. Buat dimakan nanti pas istirahat ya guys. Aku duluan nih nungguin Bang Adun ngejatohin kecapinya. Manis-manis. Jatuh tah kecapi tah. Bagi yang belum tahu nih, kecapi, buah kecapi ini enak nih, manis. Tuh buahnya tinggal digigit aja makannya. Jadi dikupas kulitnya ya guys. Nah, banyak tuh. Enak banget kecapinya. Aku coba ini ya. Aku gigit. Aku cobain ya. Coba. Tuas, rada tuas memang. Coba digigit. Manis. Manis sekali nih kecapinya. Enak pokoknya lah. Enak banget ini kecapi. Manis, manis banget nih kecapi. Mau enggak kalian nih? Sini aja ya yang mau ke sini. Buah kecapinya yuk, buah kecapi. Terus nih ada buah lempeni nih, ini juga enak nih. Jadi kalau di hutan seperti ini apa aja yang bisa dimakan kita ambil, ini enak buah lempeni. Nah, sekarang udah pada kumpul. Bentar lagi mobilnya mau berangkat nih, sulunya udah numpuk. Udah penuh tuh. Udah mau ditali, tinggal sedikit lagi ya guys. Tali, kita istirahat dulu. Ngopi-ngopi seperti ini menghilangkan kecapean ya. Kita minum kopi. Ada makan kulub dangder nih. Kulub dangder, tau nggak kulub dangder tah, kayak yang lu makan oleh Papa Bedi tah. Nah, Om Choli nih, ada dangder enak nih guys. Ini juga hasil dari sini nih dangdurnya. Humanya ada di sebelah sana humanya tuh. Nanti aku perlihatkan ya huma dangdurnya di sana. Ini enak guys. Enak banget. Bang Adun mau ngambil hiris helen ya buat makan. Nanti kita mau makan. Ngambil hiris kita cobek nanti. Kalian mau lihat kan buah hiris nih, ini enak sayuran. Kalau di kampung gak usah beli begini nih buah hiris. Ini buah hiris ya, yang belum tahu ini enak.
dicobek, asem-asem gimana gitu tuh. Nah ini yang aku tadi sebutkan, buah dangdernya udah dimakan ya. Ini kebun dangdernya, luas banget nih kebun dangdernya, enak. Tadi buahnya mah udah dirabut, ya kalau di kampung kalau ada kemauan seperti ini nih, pasti singkong itu nggak harus beli, bisa makan pucuknya, terus dimakan juga dari itunya apa akarnya ya. Nah kita lanjut makan ya guys. Makan seadanya nih tadi dengan buah iris tuh yang dicobek nih, enak nih. Ini bagi yang belum tahu nih buah iris. Bang Ukuy, makannya lahap banget Bang Ukuy. Lahap-lahap pisan dengan asin pedak sama sayuran yang diambil tadi dari Huma sama buah iris. Pokoknya nikmat banget. Kami semuanya makan dulu nih di rumah Waku di sini ya. Pokoknya seru deh, meskipun tadi udah capek-capek tapi akhirnya kita makan-makan juga ya, makan-makan seperti ini sahabat Cipurun TV semuanya. Dulur-dulur sadayana, Bang Ukuy, malu-malu gimana ya, kesorot kamera. Pokoknya kebersamaan ini yang paling penting. Kita makan lagi guys, kalau ini udah di bawah ini beda lagi. Jadi selama baru juga ada setengah jam lebih di bawah, kita makan lagi. Kalau ini menunya komplit, ada sayur dan lain sebagainya. Jadi belum juga 30 menit nih Bang Sapri udah makan dua kali ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.